Selamat malam dan selamat sabat buat semua karyawan Rumah Sakit Advent Bandung dan seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Saat ini kita sedang mengikuti acara Vesper yang merupakan rangkaian acara perayaan hari ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70 dengan tema malam ini Bersatu dalam Melayani. Rencana perayaan yang telah direncanakan dan disiapkan dengan baik dari tahun yang lalu sirna karena pandemi COVID-19. Perayaan di masa pandemi ini tidak mengurangi makna dan semangat serta kemeriahannya dan dapat dilaksanakan dengan cara yang unik melalui Zoom dan televisi. Saya Joko Santoso dan saya Desi Linda Sahe Santoso akan memandu acara Vesper malam ini. Kita saksikan lagu buka yang akan disampaikan. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan. Damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, engkau sadari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah terang segenap jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan akan beri, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Burken F.C. Hotang, MBA, Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, atas begitu besar kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami masing-masing, sehingga Engkau telah memberkati kami 6 hari yang lewat dalam kesibukan kami masing-masing, hingga pada hari Sabat-Mu yang kudus ini. Tuhan telah memberkati kami masing-masing, baik seluruh keluarga Rumah Sakit Advent Bandung dan juga seluruh pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan akan acara melalui Hope Channel ini. Terima kasih juga Tuhan atas hari Sabat-Mu yang kudus ini. Hari Sabat yang telah diberkati bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau telah menuntun, memberkati pekerjaan-Mu melalui Rumah Sakit Advent Bandung. Telah berusia 70 tahun. Oh Tuhan, telah banyak berkat-berkat yang limpah, yang telah dirasakan oleh umat-umat, bahkan orang-orang lain yang mau ingin mendapatkan pelayanan dan kesembuhan melalui Rumah Sakit-Mu ini, Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas begitu besar pimpinan-Mu di dalam menuntun pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Malam hari ini Tuhan, kami mau memasyurkan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu pada malam hari ini. Melalui nyanyian-nyanyian, melalui kesaksian, melalui doa, dan juga melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Besagala. Oh Tuhan, biarlah Rohul Kudus-Mu menyertai acara ini dari mula hingga berakhir nanti, sehingga berkat syukuran ini 70 tahun Rumah Sakit Advent di Bandung menjadi sukacita bagi kami dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena begitu besar berkat-Mu pada malam hari ini kami dapat rasakan bersama-sama. Kiranya berkat surga menaungi hati dan pikiran kami, agar kiranya sukacita yang kami saksikan malam hari ini menjadi satu semangat yang baru dalam melakukan, melanjutkan pelayanan kami di hari-hari mendatang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Doa ini kami laskan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perawat merupakan salah satu profesi yang melayani pasien 24 jam dan bersama-sama Rumah Sakit Advent Bandung mencetak sejarah 70 tahun. Lagu pujian pertama dari perawat Rumah Sakit Advent Bandung.
harapan, cita-cita Rumah Sakit Advent Bandung yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang telah membawa rumah sakit ini kepada usianya 70 tahun. Sebuah lagu spesial akan disampaikan oleh kuartet dari Rumah Sakit Advent Bandung. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu, hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu datang hampir di pencobaanku. Suatu catatan sejarah, bila mana kita bisa bekerja hingga pensiun di Rumah Sakit Advent Bandung. Teladan kesetiaan dan semangat daripada Ibu Roslin Senjaya dalam pelayanannya sebagai seorang perawat yang terus membara hingga menjelang pensiun akan kita saksikan kesaksian dari Ibu Roslin Senjaya. Selamat malam buat yang saya hormati dan kasihi, jajaran pimpinan dari pimpinan organisasi, yayasan, direksi, seluruh karyawan, dan saudara-saudari yang bergabung dengan acara yang istimewa ini. Terima kasih buat panitia ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70 untuk memberi kesempatan pada saya menyampaikan kesaksian sepanjang saya melayani di tempat ini. Pada tahun 1979 adalah tahun pertama kali saya menginjakan kaki di Rumah Sakit Advent Bandung. Sebenarnya, tujuan saya datang ke Pulau Jawa ini dari Sumatera Utara adalah untuk berkuliah di Unai. Tapi pada saat itu saya mendapat kabar
bahwa di rumah sakit Advent ada tes masuk untuk perawat SPK. Disebut itu adalah sekolah perawat kesehatan pada saat itu. Dan saya mengikuti tes tersebut bersama rekan saya, kami ada 11 orang, dan puji Tuhan saya lulus mengikuti tes tersebut. Akhirnya saya tidak jadi deh kuliah di Unai. Berawal dari situ, saya yakin bahwa semua ini adalah rencana Tuhan buat kehidupan saya. Bergabung melayani di lembaga Tuhan ini mulai tahun 1979, yaitu di saat saya mengikuti pendidikan dan melakukan praktek di rumah sakit ini. Dan tanggal 17 Oktober tahun 1982, saat Rumah Sakit Advent Bandung berulang tahun yang ke-32, saya tercatat menjadi karyawan Rumah Sakit Advent Bandung. Sampai sekarang, di saat Rumah Sakit Advent berulang tahun yang ke-70. Saat mengikuti pendidikan, Direktur di Rumah Sakit Advent Bandung adalah Dr. Simamora dan Pendeta PL Tambunan. Pada saat saya masuk menjadi karyawan, direkturnya pada saat itu adalah Dr. Simon Tomarere, selanjutnya Dr. J. Tombokan, dan saat ini Dr. Roy David Sarumpait. Jadi, sepanjang saya melayani di rumah sakit ini, dipimpin oleh 4 orang direktur dan 6 orang wadir keperawatan, yaitu Ibu Kainama, Ibu Hutapea, Siringo Ringo, Ibu Cakra, Ibu Meri Nusawakan, dan pada saat ini Ibu Melati Samosir. Semua pimpinan kita ini bekerja dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tapi yang saya rasakan, tujuannya tetap sama, yaitu mengemban semangat misionari untuk menyampaikan kabar kebenaran dan kesehatan melalui lembaga kesehatan kita ini. Tahun 82, saat saya mulai bergabung menjadi karyawan, rumah sakit kita ini masih 3 lantai. Dan saya mulai bergabung menjadi karyawan kita, pada saat itu belum ada lift. Saya ingat, kalau pompa air sedang bermasalah, maka kami untuk memandikan pasien harus pergi ke lantai 1 mengambil air. Dan apabila ada pasien yang meninggal, maka kita akan membawa pasien itu turun melalui tangga. Pelayanan di Departemen Keperawatan yang saya rasakan sejak bergabung sudah sangat terasa disiplinnya dan sangat bertanggung jawab dan bekerja sama. Diutamakan yaitu rasa jiwa misionari yang hanya mengandalkan campur tangan Tuhan. Sewaktu student, saya tahu bahwa rumah sakit kita dikenal dengan ciri khas, yaitu makanan vegetarian dan tidak memulangkan pasien yang hidup pada hari Sabat. Melakukan kegiatan singing band adalah hal yang biasa kami lakukan pada saat itu, dan itu terjadi sampai saat ini. Singing band masih tetap dilakukan pada malam Sabat. Juga ada program kerohanian lain seperti Minggu Sembahyang, puasa bersama, doa berantai, perlawatan ke jemaat, dan kegiatan BWA yang mengadakan pengajaran untuk penyediaan makanan sehat seperti membuat roti dan mengadakan makanan vegetarian. Dilakukan penghiburan juga pada karyawan-karyawan yang sedang berduka. Saya merasa terberkati sebagai karyawan rumah sakit Advent diberi kesempatan dan bantuan dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan yang berhubungan dengan profesi saya. Sepanjang saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung, saya bekerja dengan pemimpin-pemimpin yang baik, selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat.
saya juga mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan dan membagikan pengetahuan pada masyarakat melalui program Charity Clinic. Berkat lainnya, dengan seluruh karyawan bertamasya bersama dengan pimpinan setiap tahunnya. Kesempatan untuk memiliki tempat tinggal, kendaraan juga saya peroleh. Dan diberkati 3 orang anak yang sudah menamatkan pendidik perkuliahannya di sekolah Tuhan. 3 anak saya sudah berkeluarga dan diberkati keturunan. Bulan Oktober ini, cucu saya yang ke-8 rencananya akan dilahirkan di Rumah Sakit Advent Bandung. Semoga Tuhan akan memberkati rencana itu. Saya mengucap syukur untuk semua anak cucu saya ada dalam kebenaran Tuhan. Dalam kehidupan saya sepanjang melayani di lembaga Tuhan ini, terhindar dari kesalahan fatal saat melakukan tugas dan tanggung jawab. 3 tahun saya mengikuti pendidikan dan 38 tahun saya mengabdi menjadi karyawan. Jadi sudah 41 tahun saya melayani di Rumah Sakit Advent Bandung yang saya cintai. Yaitu lebih dari separuh hidup saya ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan untuk teman-teman dan karyawan yang sudah mengasihi saya, bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sejak awal, saya sudah berkomitmen untuk bekerja sampai pensiun. Semoga Tuhan izinkan rencana saya itu pada tahun 2021 awal, yaitu bulan Januari, saya akan pensiun dari lembaga Tuhan ini. Berterima kasih kepada Tuhan untuk mengabulkan permohonan saya. Saya diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, sampai tiba di masa pensiun ini sesuai rencana, yaitu di usia 60 tahun dan masa kerja 38 tahun. Pesan saya buat seluruh karyawan, tetaplah melayani dengan penuh semangat juang, membawa misi kebenaran Tuhan melalui kesehatan, tetap bersatu untuk bersaing dengan rumah sakit yang lain yang ada di kota Bandung. Saya tetap doakan dan yakin dengan persatuan dan semangat juang yang tinggi, visi kita menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan akan tercapai. Dan semoga kita semua Tuhan jaga dan lindungi sampai situasi pandemi COVID ini berlalu. Ayat firman Tuhan yang selalu menjadi panduan hidup saya terdapat dalam Matius 7 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih Ibu Roslin untuk kesaksiannya yang memberi motivasi kepada kami untuk bekerja dengan setia dan semangat. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, banyak berkat-berkat indah yang Tuhan sudah berikan kepada Rumah Sakit Advent Bandung di usianya yang ke-70 tahun. Lagu pujian berikut ini akan disampaikan oleh Kor Rumah Sakit Advent Bandung. Serta Tuhan kita hendak jalan.
Berjalan bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung sampai saat ini. Dari masa tenang hingga masa pandemi COVID-19, bahkan pemerintah telah mempercayakan Rumah Sakit Advent Bandung untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Dalam pelayanannya Rumah Sakit Advent Bandung untuk pasien COVID-19, Tuhan izinkan 3 karyawan IGD terpapar dan terinfeksi COVID-19. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung di dalam masa pandemi ini. Dan sekali lagi bersyukur dan puji Tuhan, mereka bertiga telah sembuh dan pulang dengan sehat walafiat. Saudara Charles Tandilangi, Escapters, MMRS, sebagai Kepala Ruangan IGD, akan menyampaikan kesaksiannya tentang pengalamannya sebagai perawat IGD yang terinfeksi COVID-19 dan telah sembuh. Saya Charles Tandilangi,
saat ini bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung di bagian unit gawat darurat. Pada tanggal 27 Agustus, kami melakukan pertolongan kepada pasien yang mengalami sesak dan pertolongan bantuan nafas. Lalu kemudian, 3-4 hari setelah itu, 3 orang di antara kami mengalami gejala, badan lemas. Dan sepanjang minggu itu kami bekerja. Kemudian mulai muncul sakit kepala, meriang, tenggorokan nyeri, penciuman dan pengecap hilang. Dan kemudian batuk yang berdahak. Lalu salah satu di antara kami kemudian berobat. Dan kemudian dokter menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan swab. Besoknya hasil keluar dan sahabat kami ini dinyatakan positif. Ini merupakan hal yang sangat berat yang kami rasakan semua di unit gawat darurat, bahkan di seluruh rumah sakit. Karena ini kejadian yang pertama yang dialami oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Lalu kemudian kami semua yang di UGD akhirnya dilakukan pemeriksaan swab. Dan hasil yang mengejutkan bagi semua adalah ketika 2 lagi di antara kami dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Jadi total ada 3. Hal ini menjadi pukulan yang sangat berat, khususnya bagi saya secara pribadi. Lalu kemudian saya salah satu yang dinyatakan positif. Dan kemudian ketika saya sampaikan kepada istri saya kemudian menangis. Kami semua menangis bersedih dengan apa yang kami alami ini. Pimpinan rekan-rekan sangat terkejut karena ini menjadi kejadian yang pertama bagi Rumah Sakit Advent Bandung. Lalu kemudian pada tanggal 11 bulan 9, kami akhirnya dirawat di ruang isolasi COVID-19 yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya ingat pada malam pertama, saya merenung, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi kepada kami? Ketika kami menolong pasien, ketika kami melakukan pekerjaan kami dengan baik, dengan profesional, bahkan dengan cinta kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Tetapi Tuhan izinkan hal yang berat ini, hal yang menakutkan bagi kita semua, boleh menimpa kepada kami. Kemudian saya mengambil Alkitab dan saya membuka. Dan ada ayat yang sangat menguatkan saya pada malam hari itu. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan sebagai berikut. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oh sungguh, ketika saya selesai membaca ayat ini, saya sangat dikuatkan bahwa saya tidak dapat menyelami apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri saya, di dalam hidup saya. Dan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan puji Tuhan, di dalam menjalani perawatan, kami sangat dikuatkan dari doa-doa yang dilayangkan, lalu kemudian ibadah yang dilakukan bersama di Rumah Sakit Advent dengan seluruh karyawan, melalui Zoom, dan kemudian WA yang diberikan setiap hari, setiap saat kepada kami, dari rekan-rekan, dari keluarga, doa-doa yang dilayangkan, perhatian-perhatian, oh itu sangat menguatkan. Makanan, minuman, terapi yang diberikan, walaupun sampai saat ini dikatakan bahwa terapi COVID-19 belum ditemukan, tetapi Tuhan berkuasa melalui obat-obat, hal-hal semua yang diberikan kepada kami. Dan pelayanan yang kami rasakan melalui dokter dan perawat, itu sangat menjadi bagian dari apa yang Tuhan gunakan untuk proses kesembuhan kami. 8 hari setelah itu, kami dilakukan swab yang pertama setelah kami menjalani proses perawatan. Dan puji Tuhan, ketika kami kemudian dinyatakan negatif, oh sungguh, itu suatu berita sukacita yang sangat membahagiakan. Lalu kemudian 2-3 hari setelah itu, kami diulang lagi pemeriksaan swab yang kedua, karena harus 2 kali negatif. Dan kami diberitakan juga bahwa hasil swab yang kedua setelah kami menjalani perawatan ini negatif kembali. Dan ini menjadi proses dan menjadi bagian ketika kami boleh melihat, saya boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi kami dirawat sekitar 11 hari
dan kemudian kami dinyatakan boleh pulang. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, di mana banyak orang mengalami hal panjang di dalam proses perawatan. Tetapi Tuhan bagaimana bekerja di dalam semua hal yang boleh menyembuhkan kami. Saya teringat akan pengalaman kisah dari Daniel dan kawan-kawan. Ketika Tuhan izinkan Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego mengalami hal yang berat di dalam kehidupannya, Tuhan mengizinkan mereka masuk di dalam dapur api. Tuhan mengizinkan mereka, Daniel, masuk ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan menolong mereka di dalam dapur api. Tuhan menolong mereka di dalam gua singa. Itu hal yang sangat menguatkan. Ketika saya boleh melihat bahwa Tuhan mengizinkan saya terinfeksi COVID-19. Tetapi Tuhan menolong saya di dalam menjalani terapi COVID-19. Saudara-saudaraku yang ada di luar sana, bagi sahabat-sahabat yang sedang menderita penyakit kanker, yang sedang menderita atau terinfeksi COVID-19, percayalah bahwa ada hal-hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tetapi percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan mendampingi kita menjalani terapi yang diberikan kepada kita, memberikan kekuatan di dalam menjalani semua hal berat yang kita rasakan. Dan itu menjadi kekuatan iman bagi saya. Dan hal ini yang boleh saya saksikan kepada kita semua pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan sangat memberkati kita pada malam hari ini. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan iman kepercayaan kita. Dan kita terus berharap kepada Tuhan. Kesaksian ini bagian dalam rangkaian memperingati ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70. Tetap menjadi tangan kanan penginjilan dalam menyebarluaskan cinta kasih Tuhan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat sabat. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Charles Tandilangi yang sudah menyampaikan kesaksian yang sangat menguatkan kita semua dalam pelayanan pasien di Rumah Sakit Advent ini. Untuk diketahui bahwa Rumah Sakit Advent Bandung ketika sahabat-sahabat kami bertiga ini terinfeksi COVID-19, kami merasa sedih dan tergoncang. Oleh karenanya, Bapak Direktur menginformasikan kepada bagian chaplain dan humas untuk mengadakan ibadah bersama untuk menghibur, mendoakan, menguatkan, memotivasi saudara-saudara kita bertiga itu yang dirawat di ruang isolasi oleh karena COVID-19. Bahkan acara itu diadakan setiap hari jam 19 malam. Dan ini mengundang siapa saja yang rindu untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian dari mereka yang sudah sembuh, bahkan menjadi sumber penghiburan bagi mereka yang dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung ataupun di mana saja. Dan ini sangat berkuasa menolong dan menyembuhkan sahabat-sahabat kami. Dan terbukti mereka sudah sembuh dan mereka bersyukur atas acara motivasi yang diselenggarakan Rumah Sakit Advent Bandung untuk mendoakan sahabat-sahabat kami yang terkena COVID-19. Baik, berikut ini kita masih mengikuti sebuah kesaksian yang akan disampaikan berikut ini. Selamat hari sahabat, nama saya Kasia. Saya akan memberi kesaksian. Saya sudah bekerja selama 41 tahun di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya mulai masuk hari Jumat tanggal 11 bulan April tahun 1979. Dan waktu itu saya baru berumur 20 tahun. Selama saya masuk, udah 4 kali ganti direktur. Yang pertama, Bapak Tambunan. Dan kedua, Dr. Tomarere. Dan ketiga, Dr. J. Tomokan. Yang keempat, Dr. Roy.
Sejak saya bekerja sampai saat ini, saya tetap di instalasi gizi. Dan pekerjaan saya bagi makan pasien, ambil piring pasien, cuci piring, dan masak nasi, dan masak bubur. Saya nyiapin sayuran buat pasien. Tidak ada daging, tidak ada ayam, tidak bau amis. Jadi kalau saya cuci tangan, tidak berbau amis. Selama saya bekerja 41 tahun, banyak suka dukanya. Tapi yang banyak sukanya, karena saya bisa piknik ke Pangandaran, ke Jakarta, ke Taman Mini, ke Ancol, ke Siwet, ke Dupan. Saya sangat senang sekali karena pikniknya dengan keluarga. Dan saya senang sekali kalau mau mendapat bonus. Saya rasa yang terberat waktu belum ada lift, karena saya naik turun, ngantar makanan, dan mengambil piring. Piringnya kalau dulu malah piringnya piring pelato, jadi berat gitu teh. Nah, kalau sekarang udah ada lift, kalau liftnya macet ada yang lain. Saya bersyukur bekerja sampai saat ini sehat. Dan saya baru opname 2 kali selama 41 tahun. Selama di sini, saya selalu mengikuti worship pagi. Dan ada yang saya suka, yang saya sukai lagu. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasihmu memberi berkat, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70. Selalu jadi berkat untuk masyarakat Bandung. Terima kasih. Untuk menyambut renungan firman Tuhan, kita ikuti lagu tema, Temukan Kita Setia.
penyayang penuh dosa. Pendahulu terbuka jalannya, bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah. Hidup mereka menyatakan besar rahmat Allah. Dikelilingi limpahnya saksi setia, kita bertanding bukan untuk hadiah. Mereka berikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Oh biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita bergerak. Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita Tuhan tetap akan. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Harapan dan mimpi datang dan pergi, apa yang kita tinggalkan pergi. Petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang menuntun menuju kebenaran. Oh biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita benderang. Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita benderang. Jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita setia, oh biarlah mereka temukan kita setia. Kita mengikuti renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Binsar Sagala, MA, Sekretaris Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami persilakan. Shalom. Selamat malam, selamat hari Sabat bagi umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah bersama lewat Vesper dalam program Dirgahayu Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70 tahun. Tepatnya 2 Oktober 1950 dan 2 Oktober 2020. Kita berterima kasih oleh karena panitia memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di acara ulang tahun yang ke-70 tahun Rumah Sakit Bandung dalam ibadah Vesper pada malam hari ini. Terima kasih kepada para pembina, pengawas,
pengurus dan pelaksana serta seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung yang sudah menjalankan tugas masing-masing sehingga kita merasakan sukacita yang luar biasa di hari ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70 ini. Berbicara tentang Dirgahayu adalah sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi sejarah itu sangat penting. Dan untuk beberapa hari ini, mulai dari tadi pagi, sudah diadakan acara khusus, doa istimewa dalam acara ulang tahun ke-70 Rumah Sakit Advent Bandung. Hamba Tuhan Pendeta Sitorus sebagai pimpinan kita, Ketua Uikan Pekabaran. Dan saya juga bagian daripada Rumah Sakit Advent Bandung sebagai Ketua Yayasan. Rekan-rekan saya, Ketua Umum, Bapak BFC Hotang, kemudian Bendahara, Sekretaris, kita juga merasa bangga ikut merayakan bagaimana rumah sakit ini bertumbuh. Diawali dari Taman Sari tahun 1950 dan berkembang menjadi rumah sakit yang megah. Sekarang ini di Cihamplas, luar biasa Tuhan bekerja. Sejarah. Dan saya berterima kasih juga dengan melihat rundown acara kita sampai kepada hari Minggu. Tema yang diambil oleh panitia luar biasa. Bersatu melayani dalam kasih. Dan malam hari ini, judul khotbah yang diberikan, bersatu dalam melayani. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami sudah siap mendengar. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat hari Sabat. Bersatu dalam melayani. Artinya bersatu dalam melayani, semua mulai dari pembina, pengawas, pengurus, pelaksana, semua para pekerja di bidang masing-masing di Rumah Sakit Advent Bandung harus memiliki visi, misi, tujuan, falsafah, moto, budaya kerja yang sama. Dan kalau kita melihat di dalam strategic plan Rumah Sakit Advent Bandung, di sana tertera visi, misi, tujuan, dan falsafah serta moto budaya kerja untuk dilakukan oleh setiap para pekerja agar bersatu dalam melayani. Rumah Sakit Advent Bandung memiliki kelebihan dibanding dengan rumah sakit yang lain. Oleh karena rumah sakit ini adalah rumah sakit yang memiliki teamwork, bersatu. Sama seperti tim sepak bola. Tim sepak bola kalau kita lihat kalau mereka sudah mulai masuk di lapangan, sebelum mereka memulai pertandingan untuk mencapai target kemenangan, mereka biasanya mengadakan lingkaran dalam. Langsung mereka mengadakan lingkaran, inner circle. Lalu mereka membuat yel-yel mereka, membangun semangat supaya tujuan mereka bisa tercapai. Demikian juga di rumah sakit, tim bedah menjadi OR crew itu adalah dokter,
dokter, dokter bedahnya, ada dokter anestesi, ada perawat, ada scrubnya, ada juga chaplain yang ikut. Sebelum memulai bedah bagi pasien, oleh tim OR crew yang disebutkan, mereka juga mengadakan satu inner circle. Langsung mereka akan memulai itu mengadakan satu lingkaran dalam. Dan mereka menghadapi pasien dengan melakukan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan supaya pasien ini dibedah dan membawa satu hasil menjadi sehat dan sembuh. Inner circle, lingkaran dalam. Rumah sakit ini semua para pekerja akan memiliki satu inner circle. Mereka menjadi satu teamwork, bersatu untuk mencapai satu tujuan. Saya mau sampaikan bahwa visi Rumah Sakit Advent Bandung ini menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan di Bandung. Dan mereka ini bekerja untuk mencapai visi ini. Dan memang ini adalah dilakukan oleh setiap pekerja. Indikator mencapai supaya pelayanan kesehatan yang terbaik. Kecepatan pelayanan. Lalu keramahan di dalam pelayanan, ramah kepada setiap orang. Pasien-pasien, keluarga pasien. Lalu informasinya di dalam pelayanan itu jelas. Kualitas pelayanan mereka ini luar biasa berkualitas. Dan di dalam pelayanan tercipta kenyamanan. Inilah visi mereka. Di dalam visi ini, indikator-indikator ini dilakukan. Dan kalau kita datang di rumah sakit Advent, ini semuanya dilakukan. Dan kita mendapatkan suatu pujian, terutama di situasi COVID sekarang ini. Puji Tuhan. Dengan pelayanan dari para dokter, perawat, semua para pekerja cepat, ramah, jelas, informasi berkualitas, siapa saja yang datang merasa nyaman. Dan kita dengarkan orang-orang yang datang, bahkan yang terpapar dengan COVID, mereka itu merasa nyaman, merasa mereka itu didukung, sehingga mereka pulang dari rumah sakit dengan sehat dan penuh dengan sukacita. Dan misi daripada Rumah Sakit Advent Bandung ini adalah berdasarkan kasih Allah. Puji Tuhan, karena semua pekerja di rumah sakit merasakan bagaimana mencapai target-target yang sudah dilakukan adalah berdasarkan kasih Allah. Berdasarkan kasih Allah artinya, Rumah Sakit Advent Bandung memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Sumber daya manusianya berkualitas dan semuanya profesional. Menggunakan teknologi kesehatan yang modern. Mereka melaksanakan dan mempromosikan reformasi kesehatan. Bagaimana hidup sehat? Artinya, semuanya dapat tercapai hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Semua yang melayani berupaya maksimal, semaksimal mungkin, dengan sebuah keyakinan bahwa kasih Allah yang akan terus menyertai. Jadi sejarah bagaimana di tahun 1950 diawali dari Taman Sari, rumah sakit yang kecil atau boleh disebut klinik barangkali, sehingga berkembang menjadi rumah sakit yang besar. Semua ini oleh karena para pekerja-pekerja mulai dari zaman dulu sampai sekarang, mereka menyadari bahwa perkembangan pencapaian hanya karena anugerah dan kasih Tuhan semata-mata. Sehingga semuanya mereka bekerja dengan maksimal.
dan bagaimana Allah menyertai hingga 70 tahun 2 Oktober 2020. Kita juga sangat bangga bahwa falsafah Rumah Sakit Advent ini adalah melayani dengan kasih. Jadi setiap karyawan mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukannya di Rumah Sakit Advent Bandung adalah sebagai orang pelayan yang melayani Tuhan dan melayani sesama manusia dengan penuh kasih. Jadi pelayanan di rumah sakit bagi semua para pekerja, dan kami juga melihat sebagai pengurus luar biasa, kami appreciate, kami sangat bangga dengan semua para pekerja di rumah sakit Advent Bandung ini. Karena mereka melayani bukan hanya sekedar melayani manusia, tapi di saat mereka melayani manusia, mereka sudah punya visi dan misi yang pertama, bagaimana mereka melayani Tuhan. Dengan melayani Tuhan, baru mereka ini menunjukkan pelayanan kasih kepada manusia. Dan orang yang dilayani juga merasakan bagaimana pelayanan seperti pelayanan bagi Tuhan. Dan moto rumah sakit ini luar biasa. Dikatakan kami peduli, Tuhan menyembuhkan. Jadi tidak ada di Rumah Sakit Advent Bandung yang merasa kesembuhan itu oleh karena kehebatan mereka. Tidak ada. Tapi mereka menyadari bahwa mereka adalah merupakan instrumen daripada Tuhan. Alat daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan gunakan mereka. Melalui tangan mereka. Melalui pengetahuan mereka. Melalui alat-alat yang mereka gunakan. Observasi, pemberian obat. Semuanya mereka lakukan. Tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Luar biasa. Motor Rumah Sakit Advent Bandung. Setiap karyawan memiliki sikap selalu peduli kepada setiap pelanggan. Dan meyakini bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Moto ini akan menjadi penyemangat bagi setiap karyawan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan akan menyempurnakan upaya mereka dan memberi kesembuhan kepada setiap pasien penyakit apapun yang mereka bawa di rumah sakit tersebut. Kami peduli, katanya, Tuhan menyembuhkan. Luar biasa rumah sakit kita. Dan Rumah Sakit Advent Bandung ini memiliki budaya kerja. Budaya kerja mereka itu adalah kasih. Apa itu kasih? Ini luar biasa. Semua karyawan membuat ini di dalam kehidupan mereka, di dalam budaya kerja. Setiap mereka bekerja, mereka katakan kasih. Apa itu kasih? Jadi mereka buat ini singkatannya, KK itu adalah kerjasama. Jadi budaya kerja mereka adalah budaya kerjasama. Interaksi positif yang selalu percaya, saling percaya, saling menghargai dan memiliki komitmen. A, aktif dan proaktif. Aktif di dalam tugas, proaktif dalam melayani kebutuhan siapa saja pelanggan yang datang di rumah sakit. S-nya adalah santun. Jadi setiap pekerja melayani dengan senyum, salam, sapa, sabar, dan bersahabat. Dan I-nya adalah integritas. Semua pekerja di rumah sakit memiliki sikap yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Dan H-nya adalah hidup sehat. Jadi ada itu lagu hidup sehat. Ya, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang terutama. Jadi pola hidup sehat ini sudah dilakukan oleh para pekerja rumah sakit. Dan siapa saja pasien melihat mereka melakukan sehingga para pekerja di sana hidup sehat.
Dan orang-orang yang datang ke rumah sakit juga mengalami pola hidup sehat yang baik. Jadi budaya kerja di rumah sakit adalah kasih. Luar biasa. Kita bangga dengan rumah sakit Advent kita. Rumah sakit Advent Bandung. Oleh sebab itu pada malam hari ini, sambat firman Tuhan dari 5 ayat yang ke-13, garam dunia dan terang dunia. Kita percaya dengan semua visi, misi, moto, falsafah, budaya kerja yang dilakukan di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Rumah sakit kita ini adalah menjadi garam dunia dan terang dunia. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius pasal yang 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Rumah sakit Advent Bandung berdiri di Bandung ini. Tidak ada tujuan lain. Adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Apa sebenarnya fungsi atau manfaat garam? Ada banyak manfaat atau fungsi garam. Bisa saja merangsang selera dan membuat haus. Jadi kalau kita kurang selera minum, kita makan garam, nanti rasa haus itu akan ada. Jadi garam bisa membuat rasa haus. Tapi saya menekankan ada beberapa yang coba saya buat di sini. Yang pertama, mengawetkan makanan. Garam dinilai berfungsi sebagai pengawet makanan. Findex mengatakan, hal itu terlihat dari penggunaan garam pada saus dalam kemasan, kornet daging dalam kemasan, sarden dan bumbu lain yang merupakan makanan olahan. Semuanya dibuat garam supaya awet. Findex juga menilai, seseorang tidak perlu lagi menambahkan garam saat memasak makanan dengan menggunakan bahan bumbu hasil olahan. Ketika menggunakan garam lagi justru akan membuat seseorang kelebihan kadar garam di dalam tubuhnya. Jadi mereka sudah buat itu di dalam makanan olahan itu garam. Untuk apa? Supaya awet. Tidak akan ada basi. Tidak akan ada merusak. Dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, ini luar biasa fungsi daripada garam. Mengikat bumbu. Garam berguna untuk mengikat bumbu yang digunakan dalam satu masakan. Findex juga mengatakan, ketika seorang memasak dengan menggunakan banyak bumbu, seperti rempah, maka garam akan datang untuk mengikat bumbu tersebut. Dan menimbulkan rasa yang pas. Oleh karena itu makanan tidak akan terasa hambar dan tidak akan terlalu manis atau hanya satu bumbu saja yang menonjol rasanya dalam masakan tersebut oleh karena ada garam. Jadi garam ini berfungsi untuk mengikat bumbu, membuat rasa jadi pas. Misalnya, saat seorang membuat makanan dari bumbu cabai saja, kalau hanya bumbu itu saja tanpa garam,
akan membuat rasanya itu sepertinya menyengat, tapi nggak ada rasa gitu. Tetapi kalau dengan ada cabai, kemudian hanya garam saja dimasukkan, lalu garam ini akan membuat satu komposisinya menjadi pas, enak. Jadi rasa pedas yang menyengat tadi tidak ada lagi, jadi enak rasanya. Jadi hal itu juga disepakati oleh seorang chef restoran, yaitu Teatro Gastrotek yang ada di Bali. Dikatakan, menurut chef ini, garam ini berfungsi sebagai penyeimbang rasa. Jadi inilah hebatnya garam itu. Ketika garam digunakan dalam satu masakan, dalam takaran yang tepat, maka makanan itu memiliki rasa yang seimbang antara asin, manis, gurih, asam. Jadi garam berfungsi untuk mengikat, menyeimbangkan rasa. Itulah sebabnya dikatakan, kamu adalah garam dunia. Yang ketiga, kandungan nutrisi ada di dalam garam. Kandungan nutrisi penting. Maksi menyebut garam berfungsi sebagai pelengkap kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Garam mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Itulah disebutkan. Kenapa? Karena dalam garam mengandung unsur sodium dan klorin. Kandungan sodium dinilai penting untuk mengatur proses keseimbangan cairan di dalam tubuh. Lalu transmisi darah dan untuk kerja otot. Jadi garam ini sangat penting. Jika seseorang kekurangan garam, dapat menyebabkan beban bagi ginjal yang diiringi dengan gejala pembengkakan. Nah, inilah orang yang kekurangan garam. Oleh karena itu, garam itu sangat penting untuk nutrisi di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya dikatakan, kamu adalah garam dunia. Dan yang keempat, membuat air lebih cepat mendidih. Ini juga mungkin tidak pernah kita terpikir. Ada alasan tersendiri kenapa orang Italia memasukkan sesendok garam ke dalam panci saat merebus pasta, ya. Bukan hanya untuk membuat pasta itu lebih gurih, bukan, tapi juga membuat pasta lebih cepat matang karena garam bisa membuat air lebih cepat mendidih. Nah, ini ibu-ibu nanti boleh coba. Buat di satu tempat, wadah di satu kompor dengan mungkin panas yang sama, di satu kompor yang lain, bikin garam di satu kompor yang lain, tidak ada. Ini yang ada garam akan lebih cepat dia mendidih. Jadi garam ini membuat lebih cepat mendidih, artinya membuat lebih panas. Jadi memang luar biasa banyak fungsi daripada garam ini. Itulah sebabnya dia katakan, kamu adalah garam. Lalu yang kedua adalah, kamu adalah terang dunia. Fungsi daripada terang, manfaat terang. Ini yang sederhana, belajar menjadi tidak ngantuk. Jadi kalau kita cahaya terang itu memang betul-betul cahayanya terang. Kalau kita belajar membaca, itu tidak akan ngantuk. Tapi kalau cahaya itu redup-redup sambil kita membaca, mungkin baca Alkitab hanya satu pasal, sudah langsung mengantuk. Jadi fungsi terang itu membuat kita tidak mengantuk. Lalu dengan adanya terang, kita bisa melihat dengan jelas. Dan dengan adanya terang membantu mata kita untuk melihat sekeliling kita, tidak hanya dengan melihat diri kita. Dan yang berikut, menghangatkan kita, menghangatkan tubuh. Jadi kalau ada terang dengan ada cahaya, di dalam satu ruangan, kita akan memiliki suhu tubuh yang akan lebih hangat. Lalu agar mata kita tidak rusak. Ini juga luar biasa. Dan yang paling hebat, manfaat terang mengusir gelap. Itulah sebabnya dikatakan, kamu adalah terang dunia.
Nah, secara suasana rumah, fungsi pencahayaan dalam rumah menciptakan keindahan. Cahaya dapat meningkatkan kualitas estetika bangunan dan ruangan. Detail dan elemen arsitektur serta ruangan yang spesifik bisa ditonjolkan dengan jenis pencahayaan tertentu sehingga objek tertentu menjadi dominan dan kelihatan lebih indah. Yang kedua, memperbaiki mood. Cahaya memberi kesan tertentu yang berpengaruh pada jiwa manusia. Cahaya biru dipercaya menenangkan pikiran. Cahaya hijau cocok untuk relaksasi dan menyeimbangkan emosi. Atau cahaya merah berkesan untuk eksotik. Lalu cahaya juga membentuk persepsi. Cahaya dapat menciptakan nuansa dan karakter ruang yang diinginkan. Misalnya, efek cahaya bisa menciptakan kesan lebih luas pada sebuah ruangan yang sempit. Atau kesan lebih tinggi pada sebuah ruangan yang rendah. Jadi pencahayaan itu bisa membentuk suatu keindahan. Dan yang keempat, memisahkan ruang. Jadi kalau ada cahaya, penempatan cahaya dengan jenis pencahayaan tertentu dapat memisahkan ruang satu dengan ruang yang lain. Meski ruang itu adalah satu. Satu area. Jadi contohnya ada, oh ini ada merah cahayanya, di sini kuning. Jadi sepertinya ada pemisahan. Padahal itu satu ruangan, tapi dengan adanya cahaya, ini akan membuat suatu ruangan terpisah. Jadi memang luar biasa fungsi daripada cahaya. Membuat satu keindahan, membuat satu kesenangan, dan membawa satu kesehatan di dalam tubuh kita. Khususnya cahaya matahari. Ini akan membuat tubuh kita sehat. Meningkatkan apa? Imun kita. Jadi inilah sebuah artikel yang ditulis oleh Sabrina Alisa. Menyatakan begitu pentingnya pencahayaan di dalam rumah. Sehingga membuat suasana begitu indah. Nah, begitulah pelayanan Yesus. Yesus juga memberikan pelayanan di dunia ini dengan visi, misi, falsafah, moto yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Rumah Sakit Advent Bandung mengambil semua visi, misi, moto, falsafah, bahkan bagaimana mereka bekerja di dalam kasih diawali dari pelayanan Yesus. Nanti boleh kita baca di dalam Matius pasal yang ke-8. Saya akan bacakan secara cepat. Mulai dari Matius 8. Di sini ada satu peristiwa. Bagaimana Yesus memberikan pelayanan di dalam kasih. Bagaimana rumah sakit tentunya mengambil visi, misi, dan moto. Serta bagaimana pekerjaan pelayanan Yesus dilakukan di rumah sakit ini. Ayat 1, setelah Yesus, ini tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan dengan kasih. Yang kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ayat 5 mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Dia sakit lumpuh, ia akan menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba
hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal-hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai dan seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya dilakukan Yesus untuk memuliakan Allah. Dan semua karena memuliakan Allah, siapapun disembuhkan. Rumah sakit Advent Bandung ada adalah untuk memuliakan Allah. Kita percaya dengan semua para pekerja, para dokter, perawat, semua anestesi, tim bedah, dan juga semua pekerja di departemen masing-masing. Yang mengerjakannya adalah bekerja untuk Tuhan. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang datang akan mendapatkan kesembuhan. Amin, saudaraku. Pasti amin. Sebagai penutup, ini adalah doa daripada Yesus. Inilah yang menjadi doa kita kepada Rumah Sakit Advent Bandung. Di ulang tahunnya yang ke-70 tahun ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dirgahayu, Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin, sejak dari awal tahun 1950 sampai 2 Oktober 2020, 70 tahun. Tuhan akan memimpin juga sampai ke depan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Rumah Sakit Advent semuanya menjadi satu teamwork, bekerja sama bersama dengan Tuhan. Semua bekerja tapi Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, firman ini saya sampaikan. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan firman yang Tuhan sudah sampaikan lewat hambamu menjadi berkat bagi kami. Bagi semua para pekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, sakit apapun, hanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah rumah sakit ini juga siapapun yang sakit dan penyakit apapun yang dibawa kepada rumah sakit ini. Bahwa Tuhan yang menyembuhkan lewat hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Berkati rumah sakit ini, Tuhan sudah pimpin 70 tahun dan Tuhan akan berkati juga ke depan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan.
Pendeta Binsar Sagala, Tuhan memberkati. Saat ini, kita akan mengikuti doa pasti yang dipimpin oleh Dr. Joyce Tobing, SPOG, Kabak Menunjang Medis Rumah Sakit Advent Bali. Tiba saatnya kita akan bersekutu dalam doa pasti saat ini. Doa akan kita layangkan, saya bersama teman-teman di sini, didahului oleh lagu yang akan dinyanyikan oleh tim musik kita. Mari kita sama-sama bersatu hati. Kita serahkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita menyanyi lagu yang akan kita. Puji Tuhan di dalam balik alam semesta. Hai jiwaku, puji Dia yang hidup sama. Katanya, puji dengan kesukaan. Ya Tuhan, ya Allah yang maha mulia dan berdaulat, yang berkuasa atas alam semesta dan seluruh isinya, Tuhan yang kekal dan suci, kami, makhluk ciptaan-Mu, datang sujud kepada-Mu menyembah dan memuji nama-Mu. Tuhan, di hari Sabat yang kudus ini, kami bersuka cita oleh karena kami boleh sejenak beristirahat dari segala rutinitas kegiatan kami, bersekutu dengan Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk menyatukan hati, mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran Tuhan. Dan lebih dari itu ya Tuhan, ini adalah hari ulang tahun lembagamu Rumah Sakit Advent yang ke-70. Tuhan, Engkaulah tabib yang sesungguhnya. Namun oleh karena kasih karuniamu, Engkau telah memilih kami untuk melayani di lembagamu. Selama 70 tahun berlangsung, secara silih berganti, tanggung jawab tugas yang kami laksanakan. Namun pada saat ini kami boleh menyaksikan bahwa kasih-Mu tak berkesudahan, tidak terukur dalam dan luasnya. Rahmat-Mu yang agung dan berkat-Mu yang limpah senantiasa mengalir dan nyata. Untuk itu ya Tuhan, kami hendak mengagungkan Engkau dan memuji Engkau saat ini, seterusnya, dan selamanya. Mari kita menyanyi lagu Sion 231. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam sayang surga. Tuhan yang adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang kami sembah siang dan malam. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu yang suci. Dengan kerendahan hati, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Sambil mengakui akan segala salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami seringkali tidak menurut akan perintah-perintah Tuhan. Kami seringkali melawan
akan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Oh Tuhan, ampunilah akan semuanya itu. Seringkali kami berbuat dosa, baik dalam angan-angan hati kami, dalam pikiran kami, bahkan itu nyata di dalam perkataan kami, dan di dalam perbuatan kami, yang mungkin sudah mendukacitakan hati sesama kami manusia. Dan terlebih ya Tuhan, telah menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mau mengampuninya dan menyucikan akan kehidupan kami. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami mau untuk mengampuni akan orang-orang yang bersalah kepada kami. Agar kami boleh hidup dalam damai dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, dengarlah akan doa kami ini. Dan sucikanlah kami, agar kami boleh layak di dalam permohonan kami selanjutnya. Kita menyanyi dari lagu Sion nomor 244. Allah, Bapa kami, saat ini hamba-Mu datang merendahkan diri, sujud dan memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa. Saat ini Tuhan, layakkanlah hamba-Mu ini untuk bermohon kepada-Mu untuk beberapa permohonan. Hamba-Mu berdoa untuk pimpinan tertinggi dari negara Republik Indonesia, Presiden Bapak Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet. Di saat dunia ini menghadapi wabah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden supaya penanganan percepatan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Engkau berikan hikmat bagi mereka supaya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, masyarakat dapat melaksanakan semua aturan, semua protokol kesehatan yang dianjurkan supaya wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir dari bumi Indonesia ini, Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong apabila pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Dan khususnya pada saat ini Tuhan, di hari ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70, hamba-Mu berdoa untuk pimpinan, mulai dari Uni Indonesia Kawasan Barat, pengurus yayasan, pembina yayasan, dan pengawas yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, dan khususnya untuk pimpinan kami di Rumah Sakit Advent Bandung, mulai dari Direktur Dr. Sarum Paet, Wakil-Wakil Direktur Dr. Alvin Rantung, Ibu Melati Wantoro, Bapak Edward Silalahi, kiranya kebijaksanaan, kearifan Engkau dapat karuniakan bagi mereka dalam mengayomi kami sebagai karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung.
Kiranya Engkau selalu senantiasa memberkati dan melindungi semua upaya yang kami lakukan di tempat ini, sebagaimana Engkau telah menuntun pelayanan Rumah Sakit Advent Bandung selama 70 tahun. Jangan Engkau meninggalkan kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien yang mempercayakan dirinya untuk memperoleh jamahan kesembuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan, orang dapat mengenal kasih-Mu yang kami tunjukkan dalam pelayanan kami. Dan pada saat ini, hamba-Mu khusus mendoakan untuk setiap pasien yang dirawat di tempat ini. Hamba mendoakan untuk Bapak Martin Tengke dari Universitas Klabat Air Mandiri di Manado, Bapak Pendeta Sami Gosal, Bapak Tambanon, dan semua pasien-pasien yang lain yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan, jamah tubuh mereka. Berikan kesembuhan bagi mereka semua. Karena Engkaulah yang empunya tubuh, jiwa, dan raga mereka. Dan Engkaulah yang maha mengetahui kebutuhan mereka, Tuhan. Sehingga kami menyerahkan semua usaha pengobatan, perawatan yang diberikan oleh dokter maupun perawat di Rumah Sakit Advent ini, kiranya semua itu dapat menjadi sarana kesembuhan bagi pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Dengarlah permohonan kami ya Bapa, karena kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sion nomor 185. Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu sebab kasih setia-Mu terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Kami mengucap syukur karena kami telah menjadi anak-anak Tuhan dan kami mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kami dapat melayani dan bekerja di lembaga Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung yang kami banggakan dan kami cintai ini. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, rumah sakit ini sudah berjalan 70 tahun. Bukanlah waktu yang singkat. Kami tahu, ya Tuhan, banyak tantangan dan rintangan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai, menopang, bahkan terus, dan terus-menerus memberkati Rumah Sakit Advent Bandung ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memilih para pemimpin kami, para pemimpin yang setia dan berdedikasi untuk melayani di Rumah Sakit Advent ini. Kiranya Tuhan senantiasa selalu mengurapi seluruh para pimpinan kami. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kami. Orang tua kami, anak-anak kami yang sudah mendukung kami melayani di tempat ini. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan selalu kepada kami dan kepada seluruh keluarga kami. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas semua berkat-berkat yang indah di hari Sabat yang kudus ini, khususnya di hari ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-70 tahun ini. Dan hari ini kami akan menyampaikan doa ikrar kami kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Sion nomor 128. Aku mau hidup
Bagi Yesusku turut rindanya setiap hari, setiap padanya tiada mengelu. Itulah jalan yang diberkati, yang Yesus sering sama kuserahkan diriku, karena engkau tak jaga dirimu bagiku. Tuhan, pada malam Sabat ini kami berikrar untuk selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau telah menebus kami manusia yang berdosa ini, sehingga kami dapat terus hidup dan menikmati keselamatan-Mu kalau kami mau menjadi murid Engkau yang setia ya Tuhan. Kami juga berjanji ya Tuhan agar terus dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, di dalam tutur kata kami, dan juga di dalam segala perlakuan kami ya Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa Engkau sudah memberkati Rumah Sakit Advent ini berulang tahun yang ke-70, dan untuk seterusnya kami tahu makin banyak tantangan yang akan kami hadapi. Dan tapi kami percaya bahwa janji-Mu nyata ya Tuhan, dan kami juga harus selalu mau melayani Engkau hingga pada akhir zaman nanti. Kami juga berikrar ya Tuhan, agar dapat terus melayani di dalam pekerjaan kami, di dalam kemampuan kami masing-masing ya Tuhan, sebagai pegawai Rumah Sakit Advent, dari mulai pegawai kami yang melayani langsung ataupun tidak langsung untuk pasien kami, untuk pimpinan kami, kami akan selalu membahu, bahu-membahu untuk membuat rumah sakit ini dapat terus mencerminkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berjanji agar kami akan selalu mengasihi mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di pekerjaan kami, pemimpin-pemimpin kami di tempat kerja maupun luar tempat kerja kami, agar dapat kami terus melayani dan juga akan selalu rendah hati, karena kami yakin segala yang kami lakukan hanyalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu melalui Rumah Sakit Advent ini. Kiranya orang-orang akan melihat pancaran kasih Yesus Kristus melalui rumah sakit ini dan juga melalui kami sebagai pekerja-pekerja di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri rangkaian doa pasti pada malam ini. Kiranya Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 516.
Baik, kita akan menutup dengan menyanyikan lagu Sion Nomor Akan Berkumpulkah Kita. Akan berkumpul kita di tepi sungai indah, airnya yang terus mengalir dari tatanya Allah. Oh ya, kita tak beramai berkumpul di tepi sungai permai dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Di tepi sungai yang jernih kita berjalan-jalan menyembah Allah dan nyanyi memuji nama Tuhan. Oh ya, kita tak beramai berkumpul di tepi sungai permai dengan orang saleh.